Halo? Mugu aku cipia semina. Jikaku. Ya, aku yang jaga deh. Ayo, kalian lari yang jauh sana. Cika, ayo sini ikut Papi. Loh, loh, kok kalian lari ke arah sana sih? Itu kan bangunan tua. Ih, serem tahu. Eh, udah ah. Ayo udahan. Aduh, capek. Iya tuh, Papi. Ayahnya kayaknya nyerah deh. Iya, tumben. Biasanya kan dia paling semangat kalau kejar-kejar kita, ya. Udah, jangan lari ke arah sana lagi. Tunggu di situ, aku ke sana. Ih, kenapa sih aneh? Kok kita disuruh berhenti deh? Iya, tahu nih, Ayah. Kenapa sih, Ai? Udah, ah, jangan lari ke sana lagi. Aku nyerah deh. Udahan aja yuk. Ih, kenapa sih, Ai? Kan lagi seru-serunya tahu. Ih, bukannya nggak mau main lagi, Pi. Tapi lihat noh di belakang. Hah? Apaan sih, Ai? Itu loh, bangunan tua itu. Iya, tahu. Itu bangunan tua. Terus kenapa gitu? Kalian belum tahu cerita mistis di gedung tua itu? Bape. Ah, cerita apaan sih, Ai? Jangan percaya begituan. Ntar malah ngeliat gedungnya jadi serem tahu. Ih, emang iya serem tahu. Ya udah. Kalau gitu, ayo kita pulang aja yuk. Iya, pulang yuk. Takut nih. Ayo. Potong jalan, Ai. Kalau dari sana kejauhan. Tapi kan. Ih, kenapa sih tupat tapi mulu dari tadi? Bape. Ih, ini lagi nggak usah tarik-tarik bajunya. Bape, kenapa dari sini sih lewatnya? Cika kan jadi takut. Ih, Bape kan udah bilang potong jalan biar cepat sampai rumah. Tuh kan mana, nggak ada apa-apa. Hehe, iya ya. Oh, kamu nakut-nakutin aja sih, Ai. Ih, mana aku tahu, orang cerita orang-orang begitu kok. Katanya gedung tua itu tuh nyeremin. Dah! Ah! Ih, nggak lucu tau, Pi. Udah yuk pulang. Mana dong? Kakak, kabur! Aduh, capek nih. Kok bisa sih ada suara Squid Game di bangunan tua itu? Ya, ih, jangan-jangan bangunan tua itu bekas permainan Squid Game. Ya kan? Bapi, Squid Game kan mainnya di Korea. Iya, tahu nih, ada-ada aja deh. Terus, yang tadi nyanyi boneka Squid Game siapa dong? Ih, udah ah, ntar mah kalau main di balong, pulangnya jangan lewat gedung tua itu lagi ya. Ku tahu. Iya nih, gara-gara Bapi sih. Lah, kok aku? Bentar-bentar deh, aku haus nih. Huh? Ih, apaan sih senyum-senyum? Duh, masa kepikiran suara itu, Ai. Suara apaan? Itu loh, boneka Squid Game. Hei, bentar, HP aku berdering nih.
rusak. Bukan, pulsanya habis. Ih, bukan. Terus apa dong? Boneka Squid Game nelpon aku. Nih lihat. Ayo, ayo cepetan lempar HP-nya. Ih, kok dilempar sih? Buruan, aku takut nih. Ya nggak pakai lempar juga dong HP-nya. Ntar kalau rusak gimana? Halo, ini siapa ya? Buku Cipi Semida. Hah, nyanyian itu? Boneka Squid Game. Kok tahu nomor aku sih? Tahu dong. Bahkan aku tahu kalian bertiga tadi berdiri di depan gedung tua kan. Hah? Kok kamu bisa tahu sih? Mbak, sini cepetan. Kok ditutup sih? Halo? Apa sih Cika teriak-teriak? Bikin kaget aja deh. Ini loh, tadi boneka Squid Game-nya nelpon Ayah. Hah? Kok bisa? Iya, Ay. Iya nih, aneh deh. Dia kok tahu nomor aku ya? Terus dia juga tahu kita tadi berdiri di gedung tua itu, Pi. Apa? Kok bisa? Ya mana aku tahu, Pi. Lagian di dapur lama banget sih. Katanya mau minum. Sorry. Tadi Mbak Pi lapar, jadi sekalian makan dulu deh. Makan kok nggak ngajak-ngajak? Ya udah nih, aku mau pups. Kamu mau ikut nggak, Ay? Jadi nggak mau, jorong. Katanya mau diajakin, gimana sih? Diajakin makannya, bukan pups. Sorry. Ya udah, aku pups sebentar ya. Jangan lama-lama, Papi. Iya. Ay, matiin aja handphonenya. Supaya bonekanya nggak nelponin. Ntar boneka Squid Game-nya nelpon lagi loh. Oh iya ya, nggak kepikiran aku. Wah gawat, boneka Squid Game-nya nelpon lagi. Apa? Halo? Buku aku Cipi Semida. Kamu jangan nakut-nakutin dong boneka Squid Game. Boleh nggak kalau aku cubit kalian? Hah? Cubit kita? Ya nggak mau lah. Ya udah kalau gitu, beliin aku minuman cepetan. Iya. Asli aku udah nggak kuat banget ini. Jadi yang nelpon itu Bapi. Iya. Ih, Happy sebel deh. Ayo kita cubit Bapi. Ayo! Ih, Bapi! Jadi dari tadi ngejain kita? Iya! Awas loh, nanti didatangin boneka Squid yang beneran. Jangan dong! Hah? Suara itu?